Jumat siang kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek dari hari ketiga libur lebaran. Kemacetan terpantau di ruas kilometer 55 di wilayah Klari, Karawang, Jawa Barat. Titik kemacetan terjadi mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 57, jelang rest area di kilometer 57. Selain masih tingginya volume kendaraan, kemacetan terjadi lantaran banyaknya kendaraan yang keluar masuk rest area di kilometer 57. Tak hanya itu, kemacetan juga diperparah dengan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Namun, selepas rest area di kilometer 57, arus kendaraan pun terpantau ramai lancar. Diperkirakan, volume kendaraan pemudik dan pelancong akan terus meningkat hingga Jumat malam. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Sempat TV melaporkan.